Kembali pada aturan lama, ini hitungan gaji pensiunan PNS 1 Juli 2024. Sebelumnya pada bulan Juni 2024, pendapatan pensiunan PNS dibagikan bersamaan dengan penyaluran gaji ke-13 sesuai peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024. Diketahui, gaji ke-13 bagi pegawai ASN terdiri dari gaji, pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan pensiun. Oleh karenanya, dengan berbagai komponen tersebut, tentunya pendapatan yang diterima oleh PNS pada bulan Juni 2024 sangatlah fantastis. Namun untuk penerimaan bulan Juli nanti, gaji pensiunan PNS ini akan kembali mengacu pada aturan lama. Kebijakan tersebut merupakan yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Januari 2024. Kebijakan yang mengatur nominal lengkap kenaikan pensiunan PNS ini dituliskan melalui PP nomor 8 tahun 2024. Perlu diketahui kebijakan tersebut merupakan aturan yang mengatur kenaikan gaji pensiunan PNS sebesar 12% dari sebelumnya. Penyesuaian kenaikan gaji yang diberikan kepada pensiunan PNS ini merupakan upaya untuk meningkatkan kelayakan hidup mereka. Berikut rincian estimasi pendapatan seorang pensiunan PNS per 1 Juli 2024 mulai dari golongan terendah sampai tertinggi. Dikutip dari PP nomor 8 tahun 2024 pada 21 Juni 2024, berikut adalah tabel gaji lengkap pensiunan PNS setelah naik 12% di tahun 2024. Gaji pensiunan PNS golongan 1A, Rp1.748.100 hingga Rp1.962.200. Gaji pensiunan PNS golongan 1B, Rp1.748.100 hingga Rp2.077.300. Gaji pensiunan PNS golongan 1C, Rp1.748.100 hingga Rp2.165.200. Gaji pensiunan PNS golongan 1D, Rp1.748.100 hingga Rp2.256.700. Gaji pensiunan PNS golongan 2A, Rp1.748.100 hingga Rp2.833.900. Gaji pensiunan PNS golongan 2B, Rp1.748.100 hingga Rp2.953.800. Gaji pensiunan PNS golongan 2C, Rp1.748.100 hingga Rp3.078.700. Gaji pensiunan PNS golongan 2D, Rp1.748.100 hingga Rp3.208.800. Gaji pensiunan PNS golongan 3A, Rp1.748.100 hingga Rp3.558.800. Gaji pensiunan PNS golongan 3B, Rp1.748.100 hingga Rp3.709.200. Gaji pensiunan PNS golongan 3C, Rp1.748.100 hingga Rp3.866.100. Gaji pensiunan PNS golongan 3D, Rp1.748.100 hingga Rp4.029.600. Gaji pensiunan PNS golongan 4A, Rp1.748.100 hingga Rp4.200.000. Gaji pensiunan PNS golongan 4B, Rp1.748.100 hingga Rp4.377.800. Gaji pensiunan PNS golongan 4C, Rp1.748.100 hingga Rp4.562.900.
Gaji pensiunan PNS golongan 4D, Rp1.748.100 hingga Rp4.755.900. Gaji pensiunan PNS golongan 4E, Rp1.748.100 hingga Rp4.957.100. Itulah estimasi gaji yang akan ditransfer oleh PT Taspen kepada pensiunan PNS pada 1 Juli 2024 setelah mengalami kenaikan gaji sebesar 12%. Demikian informasi singkat yang dapat admin sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa.